Hai guys, kepedean bisa bikin kamu salah menilai orang. Kala Belanda melancarkan agresi militer 2 di Indonesia, Belanda mengabarkan pada dunia bahwa mereka disambut bak penyelamat. Para tentara Belanda pun juga menyebarkan kampanye kalau mereka datang untuk menyelamatkan rakyat dan Sultan Hamengkubuwono IX. Terkesan dengan wibawa Sultan, Belanda pun mencoba meyakinkan Sultan untuk meninggalkan Republik dan bekerja sama dengan Belanda. Namun, karena Sultan hanya ingin Belanda enyah dari Indonesia, ia pun menolak semua tawaran yang diberikan Belanda. Melihat Sultan menolak semua tawaran tersebut, Belanda akhirnya mengakui mereka telah salah menilai watak Sultan. Belanda yang percaya mereka datang untuk membebaskan Sultan, rupanya tak sadar bahwa sejak permulaan revolusi, Sultan sudah menjadi salah satu pemimpin Republik yang terkemuka.